Mau hadir pelajaran nahwunya Habib Ali Habsyi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah ramainya isu nasab atau perdebatan masalah nasab Habib Ba'alawi, lagi-lagi muncullah video dari seorang Habib yang sangat mengundang kontroversi. Belakangan ini banyak video yang lewat di beranda terkait adanya seorang Habaib yang menceritakan sebuah mimpi bahwasanya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sekaligus putranya yaitu Sayyidina Hasan, belajar nahwu kepada seorang Habib. Sebelumnya kita simak terlebih dahulu videonya. Kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh, orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuku Nabi Muhammad SAW. Paling depan datuku Nabi Muhammad SAW. Paling depan datuku Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa. Mau hadir pelajaran nahwunya Habib Ali Habsyi di sana. Mau hadir pelajaran nahwunya Habib Ali Habsyi di sana. Mau hadir pelajaran nahwunya Habib Ali Habsyi di sana. Nah jadi, dalam video tersebut, orang ini menjelaskan atau menceritakan sebuah mimpi bahwa Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, sekaligus putranya yaitu Sayyidina Hasan, belajar nahwunya itu kepada seorang Habib. Nah, bagaimana sahabat semuanya tanggapan terkait video yang disampaikan oleh Habib ini?